Saudara Gereja Kingni Klasis Hogio Kabupaten Yahukimo melakukan peluncuran buku sejarah Injil masuk di Kampung Wutmu dan Dugumhat Kabupaten Yahukimo. Nathan Pahabol, pencetak buku sejarah, menjelaskan Injil masuk di Klasis Hogio merupakan salah satu kegiatan akbar yang mana meningkatkan kembali perjuangan para orang-orang tua pioner yang menerima dan juga mempertahankan Injil yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani, seperti yang terdapat dalam kitab Roma ayat 1 pasal 16 hingga 17, di mana termasuk di dalamnya masyarakat Wutmu dan Dugumhat yang mendapat kasih karunia dari Allah, para misionaris baik misionaris lokal maupun non-lokal. Pak Habol juga mengatakan terhitung mulai tahun 1969 hingga 2019, bagi masyarakat Wutmu dan Dugumhat adalah waktu untuk menikmati tahun rahmat Tuhan atau tahun pembebasan dari seluruh dimensi kehidupan. Dengan memasuki usia setengah abad, yaitu 50 tahun, merupakan suatu anugerah Tuhan dengan usia yang matang dan dewasa secara rohani. Pak Habol juga menambahkan, sejarah adalah jati diri seseorang, dan jika kita tidak tahu sejarah dan tidak tahu jati diri, oleh karena itu daerah Wutmu dan Dugumhat telah memiliki buku sejarah Injil masuk dan juga tugu yang akan mengingatkan generasi muda sebagai penerus gereja Kingni di Klasis Hogio. Nah, itu tetapi dari besar saja bahwa karena di dalam buku itu sudah tertulis semua yang ada tiga hal penting, yaitu di dalam sejarah buku sejarah ini menjelaskan tentang sebelum masa Injil. Kehidupan kita punya daerah ini seperti apa sebenarnya? Jati diri kehidupan orang-orang tua kita itu seperti apa? Itu dibicarakan di bagian pertama, kehidupan masa kegelapan. Kemudian di situ juga ada kehidupan masa transisi. Ketika Injil masuk, ada pihak orang-orang tua kami juga yang juga tidak mau terima Injil, ada juga mau menerima Injil. Bah, ini ada satu masalah di tengah-tengah itu. Tetapi Tuhan baik, dan Dia menyelesaikan semuanya. Karena Injil adalah kekuatan Allah, kita mengubahkan semua pikiran yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu menjelaskan di dalam masa transisi, ya. Itu dari tahun 70. Ya, sampai dengan ada 72. Ya, di situ menjelaskan tentang masa transisi itu kehidupan seperti apa. Pada pengundi